dengan saya Lilis Alma dalam program UKM Juara. Nah, ini yang segmen berikut ini adalah mengenai tentang bagaimana manfaat yang didapat oleh seorang Julianto atau dengan brandnya Rumah Jahit Orin, mengenai manfaat yang diberikan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, itu bagaimana Kang? Menurut Kang, manfaat apa yang didapat? Satu, mengenai program pemerintah yang langsung diberikan dari Kementerian UMKM, yaitu dana alokasi daerah atau DAK ya, program DAK ini bagaimana menurut Kang? Menurut program ini, jadi link saya tambah luas. Kita punya komunitas baru lagi, teman baru lagi, jadi ilmu bertambah juga. Kita kalau ada masalah bisa berkomunikasi di situ, tambah ada lagi program yang UMKM Jabar juara, brand kita pun alhamdulillah ikut naik juga Bu. Kita udah diekspos ke dalam media sama apa ya, kalian tuh ada beberapa media sosial ya, media itu kita udah naikin brand kita oleh pendamping kita juga kemarin, alhamdulillah kita naik. Sebelumnya kan kita belum tahu apa-apa, jadi tambah lah gitu. Nah, ini kalau UKM Juara itu adalah programnya Gubernur Jawa Barat ya, programnya Kang Emil. Nah, untuk acara yang kemarin digelar itu di KBB adalah gelar produk UKM Juara ya Kang ya. Betul. Nah, itu yang akan tampilkan di gelar produk itu apa? Kemarin tuh kita sama istri ikut fashion show juga Bu. Fashion show. Fashion show juga, kedua produk ini juga kita jual. Produknya yang dikeluarkan ya, semua fashion show. Fashion show juga ya. Ada ya. Memakai pakai handbook juga sama. Handbook juga. Sama rajutan juga ada. Rajutan juga ada ya. Iya, hasil jahitan kita semua. Nah, ini berarti kan manfaat dari program-program pemerintah untuk seorang Pak Julianto ini kan sangat besar. Betul, ya. Betul, betul. Karena memang pemerintah itu memberikan program seperti itu untuk membuat kita lebih menguasai dalam entah itu dalam pembukuan atau manajemen ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan usaha kita ya kan ya. Nah, sekarang kalau misalkan akan sendiri untuk manfaat kan sudah diberikan oleh pemerintah. Apa harapan Akang terhadap pemerintah berikutnya? Harapannya kita sebagai usaha ingin lebih gitu Bu. Sekarang kan kita staff mungkin kita ada kalau ada pelatihan yang membuat kita lebih maju, kita pun ingin ikut. Terus sampai kita tahu mana titik kita pun bisa ini. Bisa kita go internasional. Betul. Ya Kang betul, ya. Amin betul, ya Kang. Amin, ya. Amin. Dengan rajut ya akan tampilkan ya akan produksi ini bisa dikenal oleh masyarakat luas dan seluruh dunia bisa tahu bahwa ini adalah produk Akang. Betul Bu. Dan bagaimana nih kalau misalkan rajut ini terus berjalan, kemudian apakah jasa jahit ini pun akan tetap berjalan dengan seiring berjalannya waktu nih? Tetap. Karena jasa jahit Orin ini saat ini kan masih satuan. Betul, Nah, nanti akan menerima misalkan karena dengan adanya sosial media yang akan bisa tampilkan di sosmed itu bisa orang tahu-tahu dan lebih banyak lagi yang menjahit ke Akang. Mensiasatinya seperti apa nanti? Nah, untuk kalau emang lebih banyak lagi, insya Allah kita pun akan mencari karyawan juga Bu. Sekarang kita masih satwa, masih panggil satu, nanti mungkin kita ada beberapa orang karyawan yang akan membantu kita. Gak mungkin lah kita sama istri terus yang berada, tetap untuk masalah pola, tetap sama istri, gak akan sama cutting. Tapi untuk jahit kan bisa kita dimaklunkan atau ke orang lain, ke yang karyawan kita juga. Nah, tetap kita awasi untuk manajemen sama kita, untuk pola sama kita, cutting sama kita, nah yang lain kita serahkan ada kebagian, janganlah sama kita karena semua. Karena tidak bisa kalau kita kerja sendiri ya betul, kan ya, biar betul. Bagaimanapun juga kita harus ada kolaborasi dengan orang lain. Betul. Hidup membutuhkan betul. Tenaga orang lain juga ya kan ya. Betul. Nah, kalau untuk jasa jahit ini Kang, biasanya untuk handbook seperti ini, nah ini ya, ini atasannya ya, handbook ini dan ini innernya seperti ini. Nah, itu biasanya di harga berapa ya Kang ya? Untuk ini kan double Bu. Kalau biasa kita gamis aja sekitar 100.000. Gamis standar biasa, tergantung dari kesulitan dari pola itu. Kalau memang pola itu banyak pecahannya, kita berbeda juga. Jadi kita range-nya dari harga 100.000. Dari 100.000 mulai 100.000 sampai nanti lihat tingkat kesulitannya. Kalau handbook ini kita buat tuh hampir 180.000-an lah. Untuk jasa jahitnya aja. Jasa jahitnya saja. Nah, kalau misalkan Akang bikin sendiri kemudian Akang jual itu bisa terlalu mahal kayaknya Bu. Ya, ini untuk saat ini masih terima jasa jahitnya aja.
Nah, ini untuk mensiasati kan, karena banyak sekali kan saingan-saingan agar kita tetap eksis di bidang jasa jahit ini, jasa jahit rumah orin ini mensiasatinya seperti apa? Kita dari ini Bu, hasil jahitannya. Hasil jahitannya tetap enggak akan berubah. Terus kedua, ketepatan waktu juga sama konsumen. Waktu. Ya, kita dipercaya sama. Iya, soalnya saya sering sekali ini mendengar kalau penjahit itu besok. Jadi intinya tidak tepat waktu gitu ya kan. Tapi di Akang bisa insyaallah tepat waktu ya kan ya. Tapi kita terima janji dengan bukti juga, jangan janji bukti tidak ada. Betul. Jadi kita memberikan bukti bukan janji ya kan ya. Nah, Rumah Jahit Orin ini memberikan bukti bukan janji. Jadi kalau seandainya sahabat Strabis TV ingin menjahit dan menghasilkan hasil jahitan yang terbaik, hubungi Rumah Jahit Orin. Di mana nih Kang menghubunginya Kang? Rumah Jahit Orin ini alamatnya di Jalan Geraha Nuansa Hijau Cidahu, di Perumahan Geraha Nuansa Hijau Cidahu, di Desa Tani Mulia, RT 6 RW 1. Kalau untuk ibu bapak yang ingin menjahit atau Mbak teteh-teteh bisa di IG kita di Rina Stianingsih _ Orin. Apabila hari ini akan menjahit, kita diskon 20% diskon 20% untuk hari ini ya, untuk hari ini diskon 20% untuk jasa jahit. Untuk hasil rajutan pun kita bisa custom diskon juga 20% untuk per hari ini. Hubungi aja di, kalau di WA kita di 0813-2122-6780 dan 0812-2205 untuk semua ini. Kita kasih diskon untuk per hari ini. Wow, luar biasa. Untuk sahabat Strabis TV, jangan sampai dilewatkan. Segera hubungi WA ataupun IG kita. IG-nya dari Rumah Jahit Orin. Iya, terima kasih banyak nih Kang Ibu. Kang Yudi ya, ini sudah bisa berbincang dengan kami. Betul. Untuk para sahabat Strabis TV. Juga, mudah-mudahan usahanya Kang Jiri ini lebih meningkat lagi. Amin. Lagi dan amin. Seperti tadi kita bisa go internasional. Amin ya, Bu, kan? Yang pintar itu. Iya. Itulah sahabat Strabis TV, bincang-bincang kami, bincang-bincang saya dengan Kang Jiri, seorang penerima jasa jahit dan produksinya adalah rajut. Ya. Hasilnya pasti sangat memuaskan, boleh dicoba karena Kang Juli memberikan janji dan memberikan bukti untuk sahabat Strabis TV. Oke, terima kasih banyak Kang Juli atas kebersamaannya dan terima kasih pada sahabat dan pemirsa Strabis TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.